Alright, welcome di game Warnet Wibu Simulator bikinannya Bang Deep Dev ya adik-adik ya. Jadi ini udah rilis di Play Store. Sebelumnya itu masih ada di websitenya itch.io-nya Bang Deep Dev. Dan itu belum rilis, yang kumainkan di video sebelumnya itu. Dan sekarang udah rilis di Play Store. Dan kalian juga bisa download guys, tinggal searching aja Warnet Wibu Simulator. Nah, langsung aja cobain ya. Nah, dan sekarang udah rilis, kita coba lihat ya gimana gameplaynya. Dan apakah ada perubahan? Nah, mari kita lihat saja langsung ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung tekan Wibu ya. Aduh, kita di awal-awal kita harus mengakui diri kalau kita Wibu guys ya. Kita coba langsung Wibu ya. Oke. Oke, di sini tulisannya Warnet Wibu Simulator masih banyak bug guys. Oh, jadi ada tulisan disclaimer sama Bang Deep Dev ya adik-adik. Di situ ada, dan di sini ada pengaturan, kita cek dulu dong. Oke, ada grafik nih guys, ada grafik. Dan kita dewa dong ya, dewa guys, dewa ya. Dewa dong, karena semoga aja PC-ku nggak meledak ya adik-adik. Nah, langsung saja, tanpa berlama-lama, langsung mulai guys. Oke. Oke, ini masih sama kayak, oh. Lalu kita nge-spawn di sini guys. Oh, ini rumah kita, cuy. Nah, betul guys, turu jam 21. Oh, oke. Okay. Itu ada jam ya di samping profil kita tuh guys, itu Bang Winda cosplay jadi Mikasa ya adik-adik. Nah, di bawahnya itu ada jam ya. Dan ada duit ya 20.000 dan masih hari pertama. Di sini ada meja, guys. Mejanya lumayan. Wah, ada kunci, cuy. Ada kunci. Oke, nggak bisa diambil lagi yang sisanya ya adik-adik. Ini cuman ini aja nih kunci. Ini kunci buat apa ya? Kita ambil dong. Oke, ada kunci, cuy. Nanti aja ya. Mungkin itu ada sesuatu nanti yang kita gunakan untuk itu ya adik-adik. Tapi aku nggak tahu untuk apa. Cuman kita pergi ke. Oke, ini masih sama ya adik-adik. Ini masih. Oh, sama. Takjilnya masih sama guys. Harganya juga 1.000 nih ya. Oh, kita udah. Kalau kalian lihat tuh di atas tuh ya. Tuh. Itu udah setengah guys. Baru main udah lapar ya. Oh, ini cuma satu guys. Oh, dikit sih, nambahnya dikit ya. Kalau kalian gak lihat tuh ya, tuh. Di itu yang gak ngeliat. Soalnya warnanya sama putih guys. Jadi cuma satu ya, cuma satu uang aja gitu guys ya. Cuma nambahnya juga sedikit gitu guys ya. Ini warung. Kayaknya kurang lebih sama deh ya. Kurang lebih sama. Cuman kita cari deh ya di mana warnet kita. Kayaknya sama deh ya. Oke, kita coba deh ya. Kalau nggak salah di sini guys. Nah, kalau nggak salah di sini. Nah, di sini ya. Masih terkunci. Oh, temui di Deep dan dapatkan kunci. Oke. Apakah kunci yang di rumah kita tadi guys? Kayaknya di situ ya. Oke, di sini masih sama nih, toko komputer masih sama. Cuman posisinya agak dirubah ya adik-adik ya. Kalau nggak salah kemarin itu tersebar di sini sama di sini juga ada guys. Oke, kayaknya masih sama yang pertama kita mainin ya, yang betanya ya. Di sini apa nih? Oke, di sini nggak bisa lewat guys. Oke. Oke, aduh. Loh, kok di sini nggak bisa lewat cuy? Loh, ya nggak bisa lewat guys. Nggak bisa maju. Oke, aku nggak tahu kenapa tuh ya. Apakah itu bagian dari bug-nya ya, aku nggak tahu ya guys. Tapi tuh nggak bisa lewat cuy. Nah, oke, sekarang kita temui Bang Deep Dev. Nah, ini di sini ya. Studio game. Oh, depan rumah aja guys. Nah, kita temui Bang Deep Dev ya. Oke, katanya subscribe YouTube-nya Bang Deep Dev adik-adik. Ya. Oke, sip. Aku udah subscribe sih ya, udah subscribe. Aduh, sorry ya suaraku serak ya. Oke. Oh, ada dialog. Selamat datang di gameku katanya. Oke. Aku mempunyai misi untuk kamu. Waduh, udah ada misi guys. Oke, misi apa itu Bang? Seseorang telah mencuri lukisanku. Oke. Oh, itu guys yang di belakang nih guys. Bantu aku menemukan koleksi lukisan berhargaku. Oh, ada 3. Oke, kayaknya kita disuruh cari 3 deh guys. Oke. Ini apa nih? Ini apa sih? Gak bisa diinteraksi adik-adik ya. Ini ada tanda petir nih guys. Oke, kita mau pingsan guys. Aduh, tuh. Menggerbar kita. Dikit lagi habis cuy. Oh, katanya kita harus disuruh. Disuruh apa? Disuruh nyari lukisan cuy. Oh, ada tuh. Di situ cuy. Oke. Kita makan dulu deh. Kita makan dulu cuy.
makan dulu ya, mie rebus. Murah aja kok ya, murah. Oke, kita 15 rupiah ya adik-adik ceritanya ya. Oke, sip. Oke, sip dah ya. Oke, let's go. Oke, ini salah satunya ya adik-adik. Ini untuk apa sih? Yang tanda petir ini ya. Gak bisa aku apa-apain, guys. Nah, aku tonjok juga gak bisa tuh. Mungkin kalau adik-adik ada yang tahu ya itu untuk apa, mungkin bisa kasih tahu di kolom komentar ya adik-adik ya. Oke, ini salah satunya ya, guys. Itu salah satunya. Oke, lu oke, tuh di situ. Kalau kalian lihat di situ sudah ada tuh ya. Sudah ada satu. Oh, berarti tinggal oke, berarti tinggal dua. Oke, mungkin salah satunya juga di sini, guys. Oh, enggak ada. Ya. Agak tricky juga nih. Kita cari ya, guys. Takutnya nyempil di dalam-dalam apa bangunan gitu ya. Ini aku nggak bisa ngapa-ngapain, cuy. Tuh, nggak bisa aku apa-apain, guys. Buat apa tuh ya? Energi kah? Atau mungkin nanti ke-unlock kah? Mungkin misalnya aku udah buka... Mungkin kalau aku udah buka warnet ya, soalnya ini kan masih belum, guys. Kita masih jalanin misi dari Bang Deep Tap nih ya. Dan kita disuruh mencari lukisan. Lukisannya di mana ya, Dewi? Di sini tadi nggak ada sih. Di sini tadi nggak ada, cuy. Oke. Mana ya, Bang? Oh, ini cuy. Nah. Sip. Oke, dua tinggal satu. Satunya di mana, Bang? Oke, kita cari lagi, guys. Oke, aku di mana ya? Oke, misi pertama ini ya, misi pertama, guys. GG ya, GG, guys. Misi pertama, cuy. Kayaknya bakal nempel di dinding-dinding deh, guys, kayak tadi ya. Ini masih kekunci kan, kayaknya masih ya, masih nunggu Bang Deep Dep nih, guys. Jadi nggak mungkin dalam situ ya. Di dalam warnet kita kayaknya enggak deh. Ini sekitar sini, cuman entah di mana gitu ya. Aneh banget di situ tadi nggak bisa lewat, guys. Di gang kecil yang dekat di samping apa? Di samping toko komputer tadi nggak bisa kita lewatin, cuy. Oke, kita di mana ya? Halo, Bang. Oke, Bang Agus, guys. Nggak bisa diinteraksi ya. Mungkin nanti kalau udah buka, kayaknya kalau udah buka anu sih, guys, udah buka warnet ya baru bisa deh kayaknya. Di sini juga kagak ada, guys. Di mana, Bang? Aduh, kita cari dah. Kayaknya nggak jauh-jauh amat sih, guys. Cuman agak tricky aja kayak ini. Di sini juga nggak ada, cuy. Di sini nggak bisa lewat, guys. Nah, tuh kan. Nggak bisa lewat, cuy. Apakah di rumah? Ya aja di rumah. Oh ya, di rumah, cuy. Oke, yeay. Ternyata di rumah, cuy. Ya, syukur aja kita mampu. Ya udah ya. Udah. Oke, Bang. Oke, Bang, tolong bantu buka warnet aku, Bang. Hei, bagaimana? Apakah kamu berhasil menemukan lukisanku? Ya udah dong, Bang. Udah ketiganya, Bang. Mantap. Jadi kamu telah menemukan semua lukisan berhargaku. Aduh. Mantap, cuy. Terima kasih sebagai imbalan, terimalah kunci ini. Nah, oh, beda kunci berarti, guys. Yang di rumah kayaknya sama yang Bang Deep Dep ini beda ya. Sekarang warnetmu telah dibuka. Selamat bermain. Oke. Mantap, guys. Dep dapat kunci ya kayaknya. Ya udah kayaknya nih. Langsung aja deh kayaknya ya. Berarti kayaknya beda deh, guys. Kunci yang ini kayaknya beda ya. Bukan itu kuncinya, guys. Itu mungkin kunci apa ya? Mungkin nanti kita tahu deh ya. Nah, udah aku buka, guys. Wow! Udah aku buka, cuy. Waduh. Ini apa nih? Oh, sampah. Kita tinggal dipencet-pencet aja, guys. Udah. Waduh. GeForce XTR Doge ya, Doge Edition, guys. Waduh. Keren, cuy. Tapi ini sampah ya, ini ceritanya kotaknya, guys. Kotaknya ya. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, udah, kayaknya. Nah, sekarang komputer rusak, cari alat dan perbaiki. Nah, ini kayaknya aku tahu deh, guys. Kayaknya aku tahu. Oh, kita makan dulu, guys. Bentar. Kita makan dulu, cuy. Bentar. Makan dulu ya, ke warung warteg Bahari, guys. Oke, kita makan dulu. Ya, bentar. Oke, salah. Lanjut. Oke, siap. Kayaknya ini deh alatnya, guys. Aku udah tahu nih. Aku sudah memprediksi ya, karena ini udah ada di meja kita, guys. Ya. Nah, kayaknya ini deh, guys.
kita coba ya. Nah ini mungkin kunci ya, kunci buat memperbaiki. Iya dek, ya oh my god, bocil. Alok mulu. Oke ini kayaknya guys. Nah betul cuy. Oh berarti di sini guys. Kita. Aduh, oh kayaknya kembali ke rumah deh guys. Kayaknya kembali ke rumah deh kuncinya tadi. Kalau nggak salah juga tadi aku coba lempar kan ke lantai gitu, malah tiba-tiba nge-spawn di atas meja lagi ya jadinya ya. Kayaknya itu bakal, kayaknya kuncinya di rumah deh ya. Soalnya nggak ada di sini cuy. Nggak ada di sini ya. Nggak ada. Jadi ya udah nanti kita kalau ada yang rusak mungkin kita ambil lagi guys. Kalau ini kita tinggal nunggu deh ya. Lumayan guys. Oke, tapi kita bisa beli komputer guys. Kita beli lagi lah. Kita beli satu ya. Kita lihat harganya nih berapa ya. Kita coba PC kentang lagi deh satu deh ya. Kita beli PC kentang lagi satu. Nah, satu. Beli 10.000. Wah, lumayan guys. Coba PC gaming dong. Oh, belum tersedia. Oh, belum ya, belum ya. Oh, berarti cuma kentang ya. Oke, kita beli dah. Oke, udah. Gak apa-apa guys, gak apa-apa guys. Kita beli satu ya. Mana? Oh, di situ kayaknya, guys. Oh, oke. Oke, ternyata kayaknya di sini, guys ya. Di sini, guys. Seperti yang kita. Nah, kalau kemarin di video pertama, kalau kita beli ini ya, beli PC itu nge-spawn-nya di depan toko, maksudnya di hadapan abangnya itu, guys, PC yang kita beli ya. Jadi kita ngebawa satu-satu dari toko itu ke sini, guys. Nah, kalau ini enggak lagi, guys ya. Ini udah sesuai dengan yang. Aduh, iya, Dek. Oke, jadi tetap apa? Jadi di sini ya jadinya ya. Jadi nggak jauh, guys. Nah, kan. Oke, kemarin itu mungkin karena cuman beta, makanya cuman di situ apa di nge-spawn-nya di situ ya. Nah, ini karena udah full release, jadi sesuai dengan yang apa tuh? Yang ada tulisan paket tadi itu, guys. Ya di situ ya nge-spawn-nya ya. Oke, kita taruh awalnya di sini aja deh ya. Enggak apa-apa deh. Jangan. Yang estetik dong ya. Kayak gini, guys. Jadi kita tahu ya bocil mainnya apa gitu ya. Ngebuka game apa gitu guys. Nah, kita tahu guys. Takutnya nanti buka yang macam-macam ya kan. Kalau nggak kelihatan gitu kan. Jadi kalau gini kita bisa guys sambil jaga anu kan, kita bisa pantau gitu kan ya. Oke. Oke, udah kesatnya kita bisa. Kayaknya kita buka deh. Kita buka ya. Oke, let's go. Oh, pasang WiFi dan listrik dulu cuy. Oke, iya. Apakah uang kita kurang guys? Ini dulu ya, kurang cuy. Ya gimana ya, harusnya aku jangan beli dulu. Oke, kalau ini oh, duit gratis. Oke, kita tonton iklan dulu ya. Oke, jadi kalau kalian yang main ya di awal ya, jangan langsung beli PC guys ya. Kalau aku kan langsung beli PC tadi dan ternyata satu apa listrik itu 5.000. Kita kalau buka warnet itu nggak cuman buka tok gitu ya guys ya. Wah, mantap juga nih. Jadi kita perlu masang listrik dan pasang WiFi ya, WiFi internetnya guys ceritanya. Jadi yang paling murah ini 30 Mbps itu 5.000. Jadi tadi kurang. Syukur ada iklannya. Oke, sekalian nge-support Bang Didep ya dengan nonton iklan. Kita juga bisa dapat uang di situ ya, dan syukurnya ada gitu guys, dan akhirnya bisa lanjut nih ya. Kalau enggak ya aduh, ngulang dari awal guys ya. Waduh, yaudah kita beli WiFi. Nah, oke guys, mantap guys. Udah nih kayak buka ya. Nah, wow. Oke, di sini ada anunya guys, ada box listriknya cuy. Bang, give unlock bang. Iya deh, nanti aku give unlock ya Allah. Masih aja ternyata bocilnya guys. Oh, sudah menunggu hampir habis guys. Aduh, apa kita sempat makan? Makan. Oke, kita makan dulu guys. Kita makan dulu coy. Kita makan. Bang. Oke, bentar. Syukur makanannya murah ya guys. Kita bisa enak gitu. Nah, syukur makanannya murah ya. Enggak kayak 100 atau apa 50 gitu ya. Kalau ini lumayan guys. Jadi enggak terlalu apa. Cuman cepat habis ya menurutku ya. Cepat habis guys. Oke, kita coba deh. Ini untuk apa ya? Ini enggak bisa diapa-apain juga coy. Mungkin ya guys, mungkin ya kalau misalnya mungkin nanti listrik kita mati tiba-tiba kan, mungkin ada gitu ya ceritanya itu, listrik kita mungkin tiba-tiba ngedown gitu mati, mungkin nanti kita disuruh nyari-nyari yang kayak gitu ya. Nah kayaknya gitu deh guys gameplaynya ya, sepertinya gitu ya. Waduh, keren juga nih. Oh, ini routernya guys, Indigo. Waduh, GG. Oke, silakan. Wow, real cuy. Oh, real cuy. Oke, mereka ngapain guys? Oh,
kayaknya kita accept billing dulu ya. Billing. Mulai. Nah, mantep cuy. Mendapatkan 500 wibu poin, guys. Oh, jadi uangnya itu wibu poin ya. Toko masih tutup. Oke, masih gacha, ada gacha, guys. Aduh, ada gachanya, cuy. Bentar, adminnya apa nih? Oke, ini nama toko deh kayaknya, guys. Merdeka Wibu. Oke, ini karena game-nya warnet wibu, jadi sekalian aja, guys, kuna main Merdeka Wibu. Nah. Oke, jadi sorry ya, suaraku masih seret ya. Masih sakit tenggorokan, guys ya. Jadi mohon maaf apabila ada suaraku yang agak beda gitu, guys ya. Biasanya cempreng kan mungkin. Orang kayak berat-berat gitu ya, guys. Keren juga ya. Oke, sekarang mari kita mulai ada yang. Oke, ini masih main ya. Mungkin kita coba gacha ya, guys ya. Nah, kita coba gacha dia. Nah, kita nunggu billing dulu. Nah, kita coba gacha ya, guys ya. Nih, gachanya gacha versi Bang Ditdep, guys. Jadi ini ada normal, ada spesial. Normal ada spesial. Aduh, ini. Oke, coba teori kamu, guys. Oke, ini kayaknya kalau live kayaknya seru ya. Kayaknya nanti kalau banyak yang nge-like video ini ya, kalian yang banyak nge-like mungkin kalau udah tembus 100 gitu ya. Nah, mungkin nanti kita live-in deh nanti ya apa game Warnet Wibu simulatornya Bang Ditdep ya. Jadi, jangan lupa yang nonton kalau belum like dulu ya sampein 100. Nanti kalau 100 nanti mungkin aku bikinin live-nya, guys ya. Oke. Oke, teorinya kita coba teori Bang Ditdep ya, namanya apa? Teori nama developer Bang Ditdep. Oke, kita coba ya. Gas. Ini ada tulisan gas ya di bawah sini, guys. Kita gas ya. Aku agak bingung nih, guys. Ini kayaknya nge-spin gitu, guys ya. Ini mungkin mukaku ngalangin ya. Nah, mungkin gini, guys. Nah, kalau kalian lihat di bawah tuh ya, ini kayak aku nggak ngerti juga nih, ini gimana caranya ya. Kita coba dong ya. Spin. Ya, ini gimana nih animasinya? Wah, animasinya GG, guys. Oke, kita coba lagi ya. Teori namaku ya, Deddy Merdeka. Coba. Normal. Coba gas. Hadiah. Oh, hadiahnya itu ini duit sama duit plus D ini ya. Oh, ini. Oh, aku ngerti. Jadi yang di ujung D itu kayaknya duit aja, terus yang duit apa tuh yang D yang di bawah itu, guys, di bawah hungry bar itu kan ada D tuh. Kayaknya itu kalau duit ini aku nggak tahu yang mana, guys. Duit ini maksudnya apa ya? Duit yang di tengah ini apa, guys? Aku nggak tahu nih yang mana ya. Yang bedanya yang mana gitu, guys. Tapi kayaknya itu salah satu hadiahnya dan ini dapat keduanya nih. Yang ini yang di bawah ini ya. Yang di bawah ini itu ada dapat yang D sama yang duit, guys. Nah, yang sebelah yang di bawah ini yang jong ya, jong. Oke, kita coba ya. Spin. Oke, kita spin. Dapat apakah, guys? Wah, susah juga, cuy. Oke, bentar. Nah, oke, kita accept billing dulu ya. Accept billing dulu, guys, biar dapat uang, guys. Aduh, susah juga, guys. Ini aku nggak beruntung nih, coy. Oke, teori apa ya? Teori apa ya? Wibu, guys. Wibu ya. Teori Wibu. Oke, ini kalau live stream kayaknya seru ya. Nanti jangan lupa di-like dulu sampein tembus 100. Nanti kalau udah tembus 100, nanti kita coba mainin pas live stream ya, adik-adik ya. Oke, kita coba spin lagi, guys. Oke, semoga aku beruntung, guys ya. Ah, susah, cuy. Aduh, habis uang kita, guys. Baru buka. Aduh, oke, nanti aja dah kita gacanya ya. Yang penting kita tahu, guys, gacanya tuh seperti itu ya, adik-adik ya. Gacanya tuh seperti itu dan satu kali gacha itu pakai satu kali gacha itu 1000, guys. Makanya nih uangku tinggal habis, guys. Tapi aku penasaran, cuy. Aduh. Oke, nanti aja dah ya. Nanti aja mungkin pas live stream. Jadi jangan lupa di-like dulu, tembusin 100, jangan lupa di-share dan kasih tahu ke teman-teman kalian ya, guys ya. Dan jangan lupa kasih tahu juga subscribe ke Bang Deddy. Thank you ya. Iya, nanti gue balok. Oh my god, bocil. Oke. Okay. Bocil di game ini agak lumayan meresahkan ya, guys. Walaupun nggak ngeganggu kayak di Warnet Live ya. Kalau di Warnet Live kan dia datang ngeganggu gitu kan, apalagi sampai berantem gitu, guys. Kalau di sini ini apa sih meresahkannya itu kalau dia lewat, guys ya. Minta giveaway mulu ya, guys. Aduh, sakit tenggorokan aku, cuy. Oke, thank you. Sorry ya. Oke, kita lanjut deh. Oke, mungkin kita makan dulu deh ya. Kita makan dulu.
Oke, ini masih hari kedua guys ya. Masih hari kedua dan oh hari kedua sih. Perasaan belum ter... Ya! Oh, ya makan dulu sih. By the way, ini kenapa hari kedua ya? Oh, tiba-tiba turu. Di sini kalau nggak salah, masih terkunci guys. Ini ngebukanya gimana ya? Ini gimana ngebukanya ya? Aduh, apakah next update? Apakah masih emang belum kebuka karena belum belum apa masih yang versi awal ya? Mungkin nanti ini juga nih. Ini juga nanti bakal kebuka deh kayaknya guys ya. Soalnya kalau dilihat di lain juga nggak ada misi guys. Oke, kita accept lagi billingnya guys. Ya, accept lagi billingnya ya. Ini kalau gacanya seru ya guys ya, kalau kita live stream ya guys. Waduh, nanti kita live streamin deh ya, tapi tembusin 100 like dulu. Thank you guys. Pakai Zeus. Jadi yang NPC-NPC-nya ini kayaknya kalau nggak ada kotak di atasnya itu kayaknya nggak bisa diinteraksi guys. Soalnya nih kakek Zeus nggak bisa, Mas Agus yang di Indigo tadi juga nggak bisa. Yang bisa itu cuman Bang Ditdep tadi di awal. Di awal itu kita dapatnya misi tadi ya kan, cari lukisan. Nah itu cuman itu tadi. Nah sisanya nggak bisa guys. Ini apakah ada misi lagi? Oh nggak ada lagi guys. Download di Play Store tuh ya. Nah, download di Play Store ya adik-adik. Nanti aku taruh linknya di bawah, guys. Kalau misalnya nggak nemu ya, aku taruh di link deskripsi di bawah. Tapi tinggal cari aja di Play Store Warnet Wibu Simulator gitu, guys. Pasti nemu kok ya. Kode nuklir. Nuklir. Ada kode nuklir, guys. Bentar. Apakah kodenya itu di ada yang di sini kah? Gak bisa diinteraksi guys. Coba PC dong. Mungkin di PC ada Easter egg guys. Bentar. Di PC ada Easter egg cuy. Gak ada sih guys. Gak ada cuy. Kok juga masih tutup. Kayaknya masih belum juga ya. Kayaknya bakal mungkin masih gameplay awalnya masih kayak gini guys. Masih kayak jaga warnet ya. Dan apa? Bakal ada lagi nanti. Nah, kayak ini Indo April ini guys, mungkin nanti juga kebuka kalau misalnya udah diupdate ya guys ya. Oke, kayaknya gitu deh guys. Ya mantap juga nih ya. Kita tinggal tungguin aja nih lagi. Alright. Masih sama ya. Jadi kayaknya nggak ada lagi deh. Kita tinggal jaga warnet ya guys. Tinggal jaga warnet dan ya gitulah ya. Dan satu PC kentang itu harganya 10.000 guys. Ya udah. Ini kok nggak selesai-selesai, Bang? Bang, lu kenapa nggak selesai-selesai, Bang? Dia main terus dari tadi, guys. Oke. Ada lagi yang main? Oke. Nah, oke, guys. Kayaknya sampai sini dulu gameplay Warnet Wibu Simulator. Kayaknya belum ada tambahan misi ya. Belum ada tambahan misi. Dan mungkin nanti akan ditambah sama Bang Ditdep. Dan hampir semuanya tadi kita udah explore ya guys. Mungkin ada yang aku kelewat. Ada yang kelewat dan mungkin tadi juga aku nggak tahu apa fungsinya yang... Apa sih yang tanda petir tadi ya yang di sekitaran kota tadi guys. Itu untuk apa ya? Aku nggak bisa ku apa-apain guys. Aku nggak bisa interact juga guys. Tapi nanti kita coba aja nanti kalau udah kita live-in ya gamenya. Dan kalian juga kalau ada yang tahu kasih tahu aja di live stream ya guys. Mungkin aku ada kelewat ya di... Aku mungkin ada kelewat, jangan lupa kasih tahu di kolom komentar ya adik-adik. Nah, kayaknya sampai situ dulu. Kalau udah tembus 100 like, mungkin nanti kita live streaming dan kita bisa gacha bareng-bareng. Dan semoga juga nanti update-nya juga cepet ya guys. Mungkin ada tambahan baru nanti di update selanjutnya. Oke guys, itu saja dari aku. Until then, I'll see you guys on the next one. Dadah, thank you ya yang udah nonton. Bye-bye.